sore. Nah, beberapa ibu bagi ya, beberapa ininya dibagi. Pertama, perkalian istimewa satu. Nah, jadi yang pertama ini khusus perkalian sebelas. Jadi berapapun angkanya dikali dengan 11, itu kita bisa mengalikannya dengan 11. Ya. Jelaskan, ada pertanyaan, silahkan. Tanyakan yang mana, terus dilanjutkan, nanti kita paham bagian mana yang ditanyakan. Oke, ini. Yang pertama ini tentang perkalian 11. Di situ contohnya perkalian berapa? 12, dikali dengan ke 11. Nah, kalau perkalian 11, kita tidak perlu memperhatikan angka 11, tidak perlu lagi kita perhatikan. Kalau cara biasa, kalian seperti ini ngerjakannya, itu kan? Seperti ngerjakannya kalau cara biasa? Gantung. Ya, ya. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Kali lagi 2, 2. 1 kali 1, 1. Baru di tam. Nah, ini cara biasa. Nah, kemungkinan hasilnya tinggal seperti ini aja. 12 dikali dengan 11. Kita perhatikan angka 12 saja. Angka 12 ya, perhatikan angka 12. Ini. Angka 1 kan posisinya di sebelah kiri. Nah, tekan aja 1 di sini. Kemudian di samping angka 1 angka berapa? 2. Tambahkan 1 tambah 2 berapa? 3. Nah, taruhlah 3 di sini. Kemudian, apakah di samping angka 2 ada orangnya? Ada angka di sini? Tidak. Tidak ada lagi. Kalau dia tidak ada, ya sudah, kita tulislah angka 2. Maka hasil dari 12 dikali 11 adalah 132. Jadi, dari sebelah kiri dulu kita ngerjakan. Satunya ditulis. Kemudian, apakah ada angka di sampingnya? Ada, ternyata 2 angkanya. Di samping angka 1. Tambahkan, 1 tambah 2. 2. Tidak ada lagi hitungannya di sampingnya. Ya sudah, kita tulis angka 2. Hanya sama. Kalau cara biasa, hasilnya 132. Cara cepatnya pun juga sama. Hasilnya 132. Paham? Paham. Kalau masih bingung, kita tanya. Paham. Ya. Jadi kalau perkalian 11, ini nggak perlu lagi kita perhatikan ya. Karena kita hanya memperhatikan angka 12. 11. Oke, 11. Selanjutnya. Carilah hasil dari bagaimana penyelesaian kalian untuk menyelesaikan soal yang penting ini. Angkanya 7 dikali dengan 11. 297. Angka di sebelah kiri. Angka berapa? 2. Nah, kemudian apakah ada temannya di sampingnya? 7. Nah, berapa kalau ditambahkan? Tadi kan 9. 9. Lalu apa lagi tadi? Tambah. 7-nya lagi tulis ya. Karena sampai angka 7 enggak ada lagi angka. Hanya 7 sendiri ya. Sudah, tulis 7. Hasilnya adalah 297. Yang nomor 2. Nah, siapa yang mencoret nih? Siapa yang mencoret itu? Coba kalian jawab dulu. 11 dikali 11. Benerlah 451. Tulis dulu kayak di depannya. Oh, 3 tambah 9. Oke. Sama lah jawabannya. 451. 3.000. Sama? Kan jawabannya adalah 2.000. Kalian berapa? 151. 100.
3. Lalu tambahkan. Nih 9 tambah 3 12. 12 ya. Kalau kita jumlahkan angkanya itu kan 12 kan tadi, maka tulis aja angka satunya kecil, duanya besar. Itu ya. Oh iya iya. Angka duanya cuma kecil nih. Depan angka kita angkanya itu besar. Berarti tiganya kecil, empatnya besar. Ini masuk iklan mulu udah. Lalu apa tadi? 3 ditambahkan dengan 9. Itu 12. Kecilnya adalah 9. Karena ada yang kecil, tinggal tambahkan. Ini kan gak ada yang apa 9 ada ya. Nah, yang 2 ada juga kecil di atasnya. Maka jawabannya 527. 627. Kalau nyerah pesan, tiga angka ini dengan
17. Caranya sama. Cara biasa. Kalian masukannya di sebelah ini ya. Panjang ya. Kalikan. Kalau yang cara kita tadi apa? Kita tidak perlu memperhatikan masalahnya. Kita perhatikan hanyalah gram 91. Pertama, dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri angka berapa? Kiri adalah angka? 3. Oke, sudah. 3 tambah 9 berapa? Tambahkan. 12. 12. Angkanya kecil, 2-nya besar. Kemudian, tadi kan sampai 2 angka aja, ini 3 angka. Ternyata di sampai angka 9 ada angka 1. Tambahkan lagi, 9 tambah 1, 10. 10. 0-nya besar. Dan terakhir, karena 1 nggak ada temannya di belakang, maka tulislah setelah itu. Ini yang menyederhanakannya. 1, tulis. 0, kita tulis. Nah, ini ya. 1 ini kalian harus disesuaikan dengan angka yang 2. Ya. 1 tambah 2, 3. Tambah 3, 4. Hasilnya adalah 4301. Ya. Oke ya. Bagaimana kalau ini? 71 dikali dengan 11. Kita tulis apa? 11. Angka 2 yang kita tulis, kemudian 2 kita tambahkan dengan 7 adalah 2987. Ribuan jawabannya 7 ditambah itu adalah 4. Tanya angka berapa? 1. Ya, benar lah jawabannya itu. 2981. Jadi, yang nomor 2. Pertanyaan yang kita bisa adalah angka? Lagi? Kawan di sampingnya. 9. 4. Dengan 9. Berapa? 11. Yang terakhir apa berapa tuh? Ya, ke atas. Oke. 9. Nah, 39. Berapa nih? Itu ada. Ini ya, 3, lalu ini 9, berapa lagi? 4, nah jadi jawabannya 4.939. 3, mbak. Nah, di sini itu. Anak nomor 3. Eh, siapa yang cara hapus tuh? 39. Nah, itu kita. 5 tuh. 5 5 tambah 3. Ya, makan. 3 12. Yes, 9. Nah, jadi ini kan ditambahnya tadi. Jawabannya untuk nomor 3. 8 tambah 1. 8 tambah 1. Nah, jawabannya. 5.929. 5.929. Yang berbeda. Oke, coba kita benar atau salah? Pertama, kita tulis
tulis angka berapa? Angka 5. Ini cuma angka 5. 5 ditambahkan dengan angka sampingnya. 8. 3. 8. 8. Kemudian 3. Kemudian 3 ditambahkan dengan 9. Berapa? 12. Kemudian angka terakhirnya berapa? 9. 9. Oke. Lalu sederhanakan. Angka terakhir tulis dulu 9. 2. 9. 9. 9. 9. Betul ya? Jawabannya adalah 39. Oke. Sekarang itu kan tadi ada puluhan, ratusan, ratusan, hanya ada 4. Caranya seperti apa? Sama aja. Jadi kita tulis angka dulu. Kemudian kenapa ini ditambahkan dengan angka yang sama itu adalah 13. Sederhananya adalah tulis dulu dari belakang. 4 9 Oke, pintar. 3 tambah 1 4. Lalu 7. Oke, itu menyebutkannya berapa? 7 apa? 74.000 294. Terus pintar ya. 194. Ribuan. Kalau nomor 5 itu apa? 10 ribuan. 7. Seperti apa? Nah, 13. Nah, 5 tambah 4. 9. Oke, coba dulu. Saya kira ada nggak sih yang dapat? Sudah. Berapa? Ya, ini juga, Bang. 398.000 35. 4.000 Kita hucu. Ini lagi. Yuk. Ya. Sigma. Sudah. 200. 9. Oke, pintar. 9. 5. Adalah 13. Satunya kecil di dan terakhir angka berapa? 5. 5. Oke, pintar. Kemudian baru kita sederhanakan. Tulis dari angka belakangnya. Tuh, ada yang mau ngetik. 1 tambah 7. 3. Ngetik enak. 9. 3. Nah. 7, Ray. Ini sudah pada 9. 3. 0. 1 tambah 0. 0. 9 tambah 1. 10 ya. Terus 0 aja. 1 ya. Anak ya tambah 7. Ini adalah. Benar ya, jawabannya 300.
Tidak ada. Kalian 11, tinggal kita angka di depannya. 3 tambah 6. Ada angka yang di samping ada. Sekarang ini. Istimewa yang kedua. Istimewa akhir. Nah, ini untuk kita. Depannya. Depannya itu, ini puluhannya ya. Itu sama. Puluhannya sama-sama. 8 tambah 5 8 tambah 5 11 ya. 5 turun ya. 1 itu siapa ini? Dia sama-sama 3. Syaratnya harus 3. Kemudian jumlah angka yang di belakangnya itu ketika syarat ini terpenuhi, baru kita melakukan cara ini. Mungkin ya. 32 dikali 38. Ya. Itu pertama kakak ketiga siapa? Enggak. Tidak. Kakaknya ketiga. Ini kakaknya ketiga ini kakaknya 9. Ternyata kakaknya tiga siapa? Ya. Oke. Nah, pertama kita kali tiga ini dengan jadi nanti jangan bingung kenapa dari mana dapat empatnya, empat itu adalah kali tiga. Tiga kali empat sama dengan 12. Lalu angka yang di belakang kita kali ke dua kali delapan sama dengan 16. Tinggal kita tulis saja. 12 dari 3 kali 4 12. Wah, selesai kan? Jadi kita panjang caranya. Ada enggak? Ada enggak dulu tanya? Tahu. Aduh. 3 kali 4 12. Langsung aja tulis 12. 2 kali 8 16. Sudah selesai jawabannya. Dari 32 dikali 38 sama dengan 216. Ada pertanyaan apa yang ditanyakan? Bagian mana yang pada pastinya? Ya. Itu aja sih. Kita kalikan dengan kakaknya. Kemudian di belakang yang puluhannya, yang satuannya kita kalikan. 2 dikalikan dengan 8, 16. Lanjut. Nah, ini ya. Tadi kan angka-angka tertentu saja yang bisa kita gunakan. Ini kan depannya sama-sama 5. Kalau belakangnya kalau kita jumlahkan 3 tambah 7 penuhilah ini. Bisa kita gunakan cara tadi. Ini caranya. Ada yang ingat? Pertama apa dulu? Adik, Kak. Ayo, adik. Kakak adik kali kakak lah. Si 5, 5 itu dikali dengan kakaknya. Kakak 5 siapa? 6. 10 ya. Maka 5 dikali dengan 6 dapatnya 30. Belakangnya lagi dikali. 3 kali dengan 7 hasilnya adalah 20. Kita kan aja 20 di sini. Selesai jawabannya. Bisa enggak? 25. Jadi pertama 5 dikalikan dengan kakaknya yaitu 6, 5 kali 6, 30. Langsung aja tulis 30. 3. Terus harusnya 3 dikali 7. 5. 5. Nomor 6 gimana tuh? Nomor 6, nomor 2. 62 dikali 62. Itu di atasnya sudah bertahan sudah. Yang 2 kali 7. Itu bawahnya. 6 kali 7 adalah 40. Ya. Kemudian di belakangnya dikalikan 2 kali lah sama dengan 6.
Ada yang dapat jawabannya? Udah. Lima. Lima, enam, dua, empat. Lima. Enam. Enam, dua, empat. Dua, empat. Lima, enam, dua, empat. Lima. Lima, enam, dua, empat. Dua, empat. Oke, ada jawabannya? Ada jawaban lain? Oke, kita cek ya. Tujuh ini dikalikan dengan siapa berarti? Delapan. Delapan. Tujuh kita kalikan dengan? Delapan. Berapa tujuh kali delapan? Lima. Kali delapan sama dengan 66. 66 sama dengan 24. Ya. Nah, jawabannya benar. Oke, yang nomor 4. 7 dikali dengan 8 kita kalikan dengan katanya, kata 8 siapa? Ada 8 dari 9. 2. Okay, good. 1. Ada yang mengatakan jawabannya 72. 21. 7221. Itu ya? Iya. 21. Oke. Okay. 9 sama dengan? 22. 2. 2. 7 kali 3 sama dengan? 1. Enggak, ada lama kok kerjakannya, beda aja ya. 99. 9009. 9009 kali 9. 9. Ini 9 siapa? 10. 10 ya. 10. 9 kali 10. 90. 10 kali 1. 9 kali 1 kan 9. Jawabannya itu harus sembilan. Karena di sini yang 1. Kita tambahkan aja 0 di depan. Ya, tambahkan 0-nya di depan. Depan 9. Nah, dia di, itu harus 2 di 1000. Tanyakan dulu sampai sini. Bu. Ini perkalian yang putus. Kalau enggak sama, Bang, Bu. Sama. Kalau ada sama, Bang, Bu. Kan nanti ada. Ada nanti soalnya. Tenang, masih banyak soal. Nanti yang enggak sama gimana? Kalau yang ratusan sama ratusan gimana? Ada. Maaf, Bu, sabar. Untuk ini ada dulu yang ditanyakan? Ada. Oke, kita lanjut ya. Ada. Sekarang, wah ini kenapa pangkat kok ada di perkalian? Nah, dasarnya perpangkatan itu caranya dengan perkali yang sama aja. Tapi kali 11 kuadrat itu sama dengan 15 kali berapa? 15 kali 15. Iya, 15 kali 15. Coba kita cek, angka di depannya sama. Angka di belakangnya, kalau kita jumlahkan juga 10. Ya kan? Oke, tadi. 1 dikali dengan kakaknya 2. 2 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
Cari cepat. 2 kalikan dengan 3. Berapa? 5 kali dengan 2. 2 kali 3 kakaknya 6. Belakangnya pasti 5. 5 kali 5 2 kali. Ininya pasti sama, 25. 5 kuadrat atau 35 kali 35. Dengan dikali dengan kakaknya siapa? 4. 3 kali 4 berapa? 2. 25. 25. Tinggal depannya aja kita cari. 5 kali 6. 3. 5 kali 8. 8 dikali 9 adalah siapa itu? 7. Jadi nanti jangan bingung ya kalau perpangkatan ini kan nanti kemudian kalau di belakangnya ditambahkan juga hasilnya 10. Beda bang bu, angkanya bu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Enggak ada. Enggak. Ini 5-nya ya, 25 pasti sama karena 5 dikali 5. Tadi sama kayak di belakang. Nah, ini yang kita tambahkan di bagaimana? Kalau angka di depannya tidak sama, namun angka di belakangnya kalau dijumlahkan tidak sama juga, tidak sama dengan 10. Kalau cara biasa, kalian pasti kerjakan cara biasa kan cara berhitung. Cara 2 dikali cara aljabar ini. Kali ya kayak gitu kan, kali tambahkan. Nah, sebenarnya cara cepatnya seperti ini aja. Jadi enggak punya tulis ya. Pertama, angka yang di depannya ini ya, angka depan depannya dikalikan dengan angka yang di depannya ini juga. Maka 4 dikali 4 berapa? Oke, 24. Langsung aja ditulis di 24. Kemudian, ya. Kemudian cara selanjutnya, angka yang berdekatan. Yang berdekatan ini loh. Berdekatan dengan tanda kali. 2 sama 6. 2 kali 6 adalah 12 kan. Kemudian yang berjauhan. 4 dikalikan dengan 7. 20 adalah 8. Tambahkan aja ini keduanya nih. Tambahkan, maka hasilnya adalah 40. 40. Tulis 4-nya kecil, 6-nya besar. Dan yang terakhir, tadi kan yang pertama di depan dikali dengan di depan. Yang terakhir itu belakang dengan belakang. Di belakangnya 2. Sama 7. 7, 4, 11, 1, sama 4, ya, satunya kecil, 4-nya 4, tetap kecil, 4, kemudian 1 ditambah 0, oh, iya, 1, 4 ditambah 4, 8, dengan tulis yang 2, 2, 4, jadinya 42 dikali 67 adalah 2800. Ini mungkin kesempatannya agak banyak ya, karena ibu rincikan. Nanti kalau di soal, apakah yang cepat ini? Misalnya ini ya, 23 dikali dengan 52. Paham. Tadi yang di dalamnya ini yang beparakan yang dapatkan dikalikan berapa kalau dikalikan 3 kali 5 15 ya kita tulis aja di lain dulu 15 tarik di lain kemudian 2 dikalikan dengan 2 15 kita tambahkan tuh 15 tambah 4 pun sama 4 sama dengan 19
Caranya ya, angka di depan dikalikan angka di depan, 2 dikali dengan 5, dapatnya yang berdampingan nih, angka 3 sama 5, 3 kali 5, 15, tulis 15 dicoret di kertas di sampingnya, kemudian 2 yang berjauhan lagi kita kalikan yang berjauhan, 2 kali 2, 4, tinggal kita tambahkan, 15 tambah 10, 15 tambah 4 berapa? 19 ya. Kita tulis satunya kecil, sembilannya besar. Selanjutnya, yang angka terakhirnya ini dikalikan. 3 kali 2. 3 kali 2. Baru kita sederhana. 6. 9. 1 tambah 0. 1. Jawaban ini. Ya. Oke, semuanya dengar suara ibu nggak? Jawabannya adalah 1196. Coba yang nomor 2. Teja. Ini yang nomor 2. Ini dikali dengan 61. Akan dulu angka yang di depan. Angka yang di depan. Berarti siapa yang di depan? Dikali dengan 6. Kalau sudah 4 dikali 6 sudah dapat, lalu angka yang dekatan. Yang dekatan itu 2 sama 6 ya. Dikali 6 berapa? Coret lain, 2 kali 6 ternyata 12. Angka yang mana lagi dikalikan? Angka yang jauhan. Jauhan siapa? 4 dikali 1. Berapa dikali 1? 4. Lalu tinggal kita tambahkan. 12 tambah 4 berapa tadi? 16. Di samping sampingnya. Ada dapat sudah? Sudah. Ya. 2562. Cara cepat lawan manual. Cara cepat lawan manual. Nah, kalau ini ya mungkin kalian merasa agak kesulitan ya, karena biasa. Jadi kalau yang sudah terbiasa, mirip aljabar lagi. Aljabar itu kelas 7. Nanti. Mirip lah caranya. Yang lain ada yang beda nggak jawabannya? Sama. Sama. Eka sama ya jawabannya ya? Mama. Oke, coba kita cek ya. Tadi angka yang depan kalikan dengan angka yang di depan. Siapa? 4 kita kalikan dengan 6. Oh, ternyata 4 kali 6 adalah 25. Kemudian angka yang dekatan. Nih. 2 kali 6 adalah 12.
dulu di sampingnya 12. Kemudian angka yang agak jauhan, siapa? 4 dikali dengan 1. Tambahkan 7. 16. Maka tulis angka satunya kecil, angka besar. Dan terakhir, siapa yang dikali siapa lagi yang terakhir? 2. Pintar ya, 2 dikali berapa? Iya, bagus. 2 dikali 1 adalah 2. Sederhanakan. 2. 6. 5. Kucingnya. 2. Oke, betul ya. Yang nomor 3, coba lagi. 34 kali 47. Belumnya bagi yang sudah dapat jawabannya bisa sebutkan angkanya berapa? Aduh, ya, tunggu dulu. Rasa ragu juga. Oh, santai aja. Ya, gak tau juga bujur ada ya, Nek. Berapa? Ribuan kah, Bu? No, itu aku dulu. Yang lainnya gimana? Temannya yang lain berapa? 1.500 Boy. 1.598. Ada yang temannya menjawab 1.598. Yang lain kalau jawaban beda boleh? Mana? Berapa jawabannya? Gak yakin juga. Kita belum menilai ya ini benar atau salah. Acara manual kok. Yang lain sama enggak? Oke, coba kita cek. 3 kali 4. 3 kali 4 adalah 11. Oh iya benar. Itu angka yang berdampingan. 16. Yang berjauhan. 3 dikalikan dengan 7. Tulis tiganya kecil, tujuhnya besar. Dan terakhir, apa yang dikali? 4 dikali 40. Nah, 28 ya. Aku tulis 2 nya kecil, 8 nya besar. Kita sederhanakan. Tulis 8. Di atas angka 7 ada angka 2. Tambahkan 3. 5. 1 terakhir. Benar ya? Maka jawabannya adalah 1.598. Halo ratusan bu kaliannya bu ya. Sampai di sini? Atau mungkin ada yang tanyakan boleh? Nah, paham aja. Ratusan, oke. Setelah ini kita ratusan. Ya. Cuma ini harus ini sih banyak latihan biar nggak bingung. Ini kemana? Di sini dikali apa gitu. Jadi banyak-banyak latihan aja. Oke, sekarang kalian istimewa yang keempat. Gimana?
angkanya itu dari 100 dari 101 sampai angka 109 ini aja. Banyak caranya cepat-cepat. Karena kalau nya dari lebih dari ini caranya nggak tahu itu. Kita cara ini 101 sampai 109. Jadi ini ada yang sangat-sangat mudahnya. Caranya bisa ada contoh. 100 dikali dengan 105. 1 dikali 1. Satu kita kali dengan 1 ya. Karena angka di depannya 1 ya udah 1. Tulis udah 1-nya di sini. Kemudian di belakang pertama itu kita tambahkan dulu. 4 tambah 5 adalah 9. Syaratnya harus 2 digit angka yang dimasukkan. 9 kan hanya 1 digit angka. Maka kita tambahin 0 di sini, di depannya 0. Kemudian tadi kan ini ditambah ya. Kemudian dengan angka yang sama kita kalikan. 4 kita kali 5 20. Sudah itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah 10.920. Tapi di sini saya ditanyakan dulu. Jadi itu satu ya. Gimana dapat 1? Karena 1 dikali dengan 1. Dapatlah 1. Angka di belakang adalah 109. Dan 4 dikali 5, 20. Ya sudah, selesai. Sampai di situ. Oke, kalau yang masih bingung bisa ditanyakan atau kita lanjut? Lanjut, lanjut dulu Bu. Perkalian kayak 100 angka yang dikali satu yang di depan. Tapi enggak pastilah. Aduh. Satu. Lalu aku lagi. Tadi. Empat kita tambahkan dengan 7 berapa? 11. Lagi 11. Gak pakai kecil-kecilan. Jadi kan kalau hanya 11, satunya kecil, satunya kecil. Ini gak perlu. Lagi tulis 11. Tadi ditambahkan, hasilnya 11. Kalau kali 8. Kalau dia dikalikan, hasilnya adalah 7 kali 4. Sudah ini jawabannya. Yaitu 11.120 adalah. Kan? 11.128 untuk yang nomor 1. 106 dikali dengan 103. Kita dicoret-coret di bukunya. Ada yang dapat jawabannya? Biar Ibu tuliskan. Udah. 10.918. Ada yang beda? Sama. Oke, kalau sama, coba kita cek. 1 kali 1, 1. Tadi kita perlu ditambahkan 3, itu 9. Karena tadi syaratnya harus 2 digit, tambah 9. Kemudian dikalikan berapa? 6 kali 3, 18. Nah. Bayar, bayar. 10.000. Udah, udah, udah.
11.340. Kamu dulu. 1.340. Sama. Sama. Yang lain sama. Sama. Yang beda? Oke, ya, sama. Coba cek lagi. 1 × 1 = 1. 8 kita tambahkan dengan 5 itu 13. Kan dia sudah 2 digit ya, langsung aja 13. Tadi 9 karena tadi 09 karena 1 digit aja 9-nya. Kemudian 8 × 5 = 40. Iya, betul. Nah, jawabannya adalah bagaimana kalian menyebutnya ini? 11.340. Betul, 11.340. Sekarang kan sudah tuh selesai ya. Angkanya mau apa nih? Tapi yang dari rentang 101 sampai 109. Angkanya 100 berapa? Berapa ya? Dari 100 berapa, Bu? Dari 101 sampai 109. Bahkan sampai 110, Bu. Iya, berapa? Misalnya 109 kali 107. Ulang 109 dikali dengan 107. Ayo, berapa nih hasilnya? Yang pasti angka depannya adalah angka 1. Pasti. Angka ya, 1. Pasti. Angka 1 pasti di depannya. Ya. Cek. 1 × 1 = 1. 9 kita tambahkan dengan 7. 16. Nah. Dapat lagi 9 kita kali dengan 7. 63. Siapa tadi jawab 73. Jawabannya adalah 1.663. Kalau tengah, bisa kalau tengahnya jangan nol. Jadi, dari tengahnya nol aja. Kalau tengahnya nggak nol, ada caranya. Tapi nanti ada panjang. Pokoknya sedikit, tapi lebih panjang lagi cara kalian yang manual. Misalnya nih 200-an. Dari 201 sampai 209 ya. Misal nih diberikan contoh angkanya 202 dikali dengan 208. Caranya ya ini 2 kali 2. Tadi kan cuma dapat 1 karena 1 kali 1. Karena angka 2 di depan, 2 kita kalikan 2 adalah 4. Sekarang 4 ini, bukan 2, kita kalikan dengan 8. Kita kali silang ini. Ini biar udah ngelihat kali silang, ibu buatkan penyajiannya bentuk turun. Nah, kayak gini ya. Nah, 2 kali 2, 4. Ini kalian kalikan silang. 2 kali 2, 11 ini, kemudian 2 dikalikan dengan 8. 2 kali 2 berapa? 16. Kita tambahkan 14 berapa? 20? 20 ya? 20. Nah, tulislah angka 20 di sini. Kan 2 kali 2 tadi 4 ya. Tulis angka 20, 20. Kemudian langsung aja kalikan sininya. 2 kali 8, 4, 2016. 2016. Ini di atas ya. Misal angkanya
204 dikali dengan 200 berapa ya? 206. Kalikan. Tadi apa yang dikalikan? Angka di depan. Berapakah ini? 4. Hilang. Ini gimana maksudnya? 4, 8, 0, 3. Oke, sip. Kita kali silang. 2 kita kalikan dengan 4. Berapa? 20. Tulis angka 20. Bisa kasih angka 4 terus angka 20. Dan terakhir, kita kali seperti ini. 4. Kayak 2-nya besar aja. 24. Itu kalonya 200-an. Ya, kalau 200-an silang. Mau yang 300-an sama. Kalau hanya mau 300-an, misal 305 dikali 300. 305 dikali dengan 302. Caranya sama aja. 3 kita kalikan dengan 3. Berapa? Sen? 9. Nah, kali lagi silang. 3 kali 5? 15. 3 dikali 2? 6. Kita tambahkan berapa tuh? 20. Ngerti. 21 29. Dan terakhir kita kali dengan 2. 5 kali. Ada yang tanyakan dulu? Gak ada. Jadi yang pertama apa tuh kita belajarnya?